yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Pelakon dan pengacara Dato' Isi Mizal secara tegas berkata, dia membenci individu yang menjatuhkan maruah orang lain di hadapan umum semata-mata untuk meraih kontroversi terutama dalam rancangan reality television. Bagi AC Mizal, perbuatan bergurau dan makian ada caranya. Namun tidak seharusnya berlaku dalam rancangan reality television apatah lagi di depan khalayak umum. Bergurau dan maki orang lain di hadapan umum ada tahapnya. Nasib baik bukan saya yang kena. Saya sudah berada dalam industri selama 33 tahun dan saya benci orang yang menjatuhkan maruah orang lain hanya untuk hiburan, kata pemilik nama sebenar Dato' Mizal, Dato' Zaini. Begitupun, dia menyifatkan tiada insan sempurna yang harus diajar dengan cara kasar, sebaliknya perlu menghargai usaha yang telah dilakukan untuk menjayakan sesebuah perkara. Setiap usaha harus dihargai. Kelemahan bagi anda mungkin adalah kekuatan mereka. Mendidik bukan mengherdik. Mengajar lebih baik dari menunjuk kepandaian. Tiada orang yang sempurna, ujarnya. Berang dengan nasib yang menimpa penyanyi Sisi Iman tempoh hari dalam rancangan reality nyanyian Family Duo. AC Mizal meminta individu yang sering menjatuhkan maruah orang untuk menghasilkan rancangan sendiri. Memang sekarang wajib jatuhkan maruah orang di kaca televisyen kah? Tidak fikir perasaan orang. Anda terlalu sempurna. Jangan bagi alasan dah tanggungjawab kena komen. Kalau mahu tular sampai jatuhkan maruah orang baik buat rancangan, ayuh maki orang, tutur pelakon filem Cicak Man itu. Sebelum ini, nama Mas Idayu memanas selepas memberi kritikan, membunuh kepada Sisi dan Naim Daniel yang dikatakan gagal mempamerkan persembahan memberangsangkan pada minggu ke-6 program tersebut. Akibat insiden terbabit, Sisi membatalkan pelancaran album sulung yang sepatutnya berlangsung pada bulan hadapan selepas hilang rasa teruja susulan kritikan diterima dalam pertandingan tersebut. Dia tu macam tu. Nah, dulu dia pernah bawa rotan lah pula kan, dengan flag dan sebagainya. Itulah Mas Idayu kan. Penilaian dia tu berbeza. Macam saya pernah jadi juri, karakter saya memang saya tak boleh marah macam tu. Saya bukan diri saya. Tapi kalau Mas Idayu, itulah diri dia. Cuma tinggal lagi teruk tak teruk lah. So, wallahualam, sebab kadang-kadang benda ni adalah salah satu daripada, saya tak boleh nak cakap macam mana ya. Kalau nak kata ini adalah drama ke apa ke, takkanlah sampai macam tu sekali kan. Wallahualam lah, bagi saya masing-masing pun ada cara dan tahap, mungkin tahap ketahanan orang pun berbeza. Kan ada orang boleh terima secara positif, ada orang boleh tak dapat nak terima keadaan tu. So, mungkin kita ni pun dah dibiasakan dengan perkara-perkara yang kita semuanya kita boleh cakap lepas, kita boleh tulis, kita boleh. Semua tu dah jadi benda yang biasa di zaman sekarang ni kan. So, ada yang rasa boleh tahan dengan kritikan, tapi ada juga yang tak boleh tahan dengan kritikan. Nak mengajar sebab mungkin Kak Mas Idayu pun dia dah melihat itu dah minggu yang ke-6 kan. Prestasi yang sebegitu tak sepatutnya. Tapi dari sudut negatif tu mungkin pihak yang ditegur tu untuk mengenali Mas Idayu, itulah dia. Dia tu memang macam tu. Nak dulu dia pernah bawa rotan lah pula kan, dengan flag dan sebagainya. Itulah Mas Idayu. Memang saya pun cakap dengan kakak saya, dengan adik saya. Kak Ida, Era, Mas Idayu ada kat situ. Tambahkan hati ya. Saya memang cakap awal-awal kata. Dengan Kak Ida, dengan sabar sebab netizen akan cakap. Lepas tu juri akan tegur. Relax je, buat relax lah. Tak lah kan. Janji kita improve. Saya memang ada pesan Kak Ida bagi saya kan. Dalam industri itulah sepak terajang yang kita kena hadapi. Dan bila kita berada dalam satu pertandingan yang membenarkan diri kita untuk dikritik dan ditegur, berlapang dada walaupun pedih di hati tu kan. Mungkin pun dah sedia maklum kan. Juri-juri ni akan ada dia punya cara di penjurian dan cara dia menegur kan. Yalah, kena kuat dia, Masya Allah. Tapi saya percaya dia terkejut lah. Terkejut dan tak sangka. Insya Allah dia punya rasa jauh hati, sakit hati tu akan berlalu dengan sendiri.